gue ngobrol gak sih, aku liatin dari pertama dia datang di ring gitu, auranya tuh udah kayak seru banget sih gitu, karena kita sering nonton kan di AGT lah, di TV lah gitu. Dan ya udah dia Riana jadi Riana gitu, dan aku juga kayak gue deket dia gitu, duduk serem ya gitu, gue serem ya. Pada akhirnya Billy bilang dia nggak bisa berkomunikasi. Dia bisa tapi dia nggak bisa aja berkomunikasi dengan yang lain. Pada akhirnya ya udah aku menyimpulkan sendiri, ya udah gue nggak usah ngobrol, nggak usah nanya kalau ada perlu apa-apa, kan ada Mas Bowo juga tuh dari trilogi, jadi aku banyak nanya sama dia. Tapi sebenarnya sih nggak banyak yang harus ditanyakan sih, paling cuman kayak nanti kalau di acting sih Billy sendiri yang ngarahin gitu. Nanti lu ini ya jalan ke sini, yang sana, dan ya Riana juga ngerti gitu, jadi kita bareng. Itu paling awkward karena di situ aku harus kayak aku nyetir, itu dari Riana juga ada Anggi, yang jadi Anggi ada Siara, dan aku bingung. Gue ngapain berjam-jam nunggu mereka setting gitu, dan itu kan kita syuting di hutan-hutan. Nanya gak ya? Terus kayak bingung gitu. Ada aku pernah ngasih makanan, kemudian mau gak? Dia cuma geleng. Oke gitu. Maksudnya mungkin kalau ini, aduh kok dia banyak ngomong gitu. Tapi kalau aku pribadi, oh yaudah deh gak usah. Tapi aku selalu kayak, ini minumnya, ini makanannya gitu. Tapi aku tahu dia tidak akan membalas aku. Ya udah aku tawarin aja. Dan itu susah banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.